Saat ini tim dinas peternakan Kota Banjarmasin bersama tim DKP Kota Banjarmasin, tim kesehatan hewan dan masyarakat itu tadi Pak orang anu Pak yang sedang melakukan pencarian sekolah liar yang dilaporkan oleh masyarakat atau warga Jalan Kaca Piring Banjarmasin Tengah. Ini adalah si SMP Idata yang telah lama tidak aktif. Inilah tempat anjing-anjing liar tersebut bersarang. Ini salah satu loroh yang sering dijadikan anjing-anjing liar tersebut untuk ada sekitar 6 ekor anjing liar yang dilaporkan masyarakat setempat ini. Ini salah satu anjing yang telah dilumpuhkan oleh racun. Yang terdapat yang ganggu lagi dari 6 anjing yang terbakar kegeliran di sekitar bagian kaki ini ada 2 ekor ada 3 ekor anjing yang sudah mati. Anjing di sini sampai masuk ke rumah pernah kah? Memang pernah masuk rumah subuh-subuh. Kapan tuh bang? Sudah lama bang, sebulan lebih dah. Tapi masuknya itu mengganggu gak atau ya bang? Duduk di dalam rumah? Duduk. Ini kelaparan kayaknya anjingnya, tidak pernah dimakani kan? Karena anjing liar. Sudah banyak pelawas nih bang, dirasakan nih. Kalau hanya sudah lawas, lawas mana bang? Sudah sebulanan lebih bang, lebih 2 bulan lah. Sudah ada yang jadi korban atau? Maksudnya ada yang kucing pernah? Ada yang pernah mati dalam situ. Kira-kira berapa ekor anjingnya sini bang? Kalau anjingnya sekitar 7. Ini dulu bangunan apa? Apa itu? Katanya sering ngejar-ngejar orang bang. Kalau kabar masyarakat kayak itu bang, sering ngejar ya? Karena kelaparan lah, karena makanan. Ini bangunan apa nih? Ini bekas sekolah SMP Data terakhir. Sudah berapa lama sini bang ada dipakai lagi? Sudah lama bang, mungkin sekitar 3 tahunan lebih lah. 3 tahun. Siapa nama bang? Ferry. Ferry apa? Kami dari tim bidang peternakan. Hari ini datang lagi untuk yang ketiga kali ke sini. Kami sudah dari hari kemarin, hari Senin, sudah datang ke sini, terus melakukan pemantauan. Kemarin sudah sama juga dengan tim K9 Polda Kalsel untuk melakukan termasuk pengepungan lah istilahnya, untuk menanggulangi keluhan masyarakat adanya anjing liar di kompleks sekolahan ini. Sangat meresahkan warga sekitar Kaca Piring, Meratus, dan sekitarnya lah. Nah, jadi kami berharap dengan adanya laporan dan kami juga sudah melakukan tindakan, alhamdulillah kemarin sudah dapat diatasi. Nah, dari awal kita hanya untuk niatnya untuk melumpuhkan, bukan untuk karena mungkin kita ada lewat waktu sampai dia nggak bisa apa-apa lagi lalu mati itu. Mungkin tindakan saat ini di apa? Kalau tadinya kalau nyai hidup kita akan carikan orang tua asuh yang memang berkenan untuk masuk. Ini di berapa sih Pak? Kalau dari laporan masyarakat ada 9 katanya ya. Tapi nggak tahu persisnya, kita juga kadang kalau menghitung yang persis cuman antara 7 sampai 9 lah. Dilumpuhkan tadi menggunakan apa Pak? Kalau kita pakai bius. Oh bius. Ya. Jadi ada berapa totalnya mati yang? Yang sudah kita dapatkan ini ada 4, tapi itu masih ada 3 lagi katanya berkeliaran. Mudah-mudahan itu bisa segeranya kita atasi juga. Oh berarti yang mati ini di bius di? Dius, tapi dia bius karena memang ditinggal di sini, jadi mungkin itu pengaruhnya agak. Karena itu di saking liarnya ya Pak. Iya. Nah kita waktu, waktu kita awal datang itu udah lari kemana-mana, yang nggak sempat kita dapat satu, tapi nggak kekejar lagi. Oh jadi sambil nempel tuh. Iya. Jarum suntik. Pak, selain merasakan mungkin ada, adakah sudah ada warga yang menjadi korban atau? Kalau cerita warga ada yang sudah digigit katanya, tapi enggak. Kita nggak sampai ke situ mencarinya, tapi mudah-mudahan dengan sudah bisa diselesaikan ini dapat membantu sebagian kegundahan masyarakat di sekitar sini. Ini upayanya apa lagi Pak, yang 4 masih berkeliaran? Kita upayakan tetap cari, kita coba komunikasi dengan masyarakat, di mana lagi ya selain sudah pindah kalau dari sini kemana. Kemungkinan pindah lah, sudah. Kayaknya udah nggak ada betah lagi di sini. Mungkin pian sama lengkap pian Pak, siapa?
Masih, kalau ya jadi kepala dinas. Video yang di dalam lah, masuk ke dalam itu. Ada tukang tuboknya pakai PT. Total banget dah. Ini beberapa petugas dari Dinas Peternakan Kota Banjarmasin melakukan penyisiran untuk mencari titik-titik anjing. Ini direncanakan beberapa 2 ekor anjing yang telah ditemukan mati tadi akibat dilumpuhkan dengan racun ya akan dikuburkan. Ya tercium nampak bau menyengat. Bau menyengat akibat busuk anjingnya itu. Banyak, Pem. Fotonya kenapa? Kita ada satu lagi. Gimana?